Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Purwakarta akan segera menggelar pertunjukan air mancur Sri Baduga dalam waktu dekat ini. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyebutkan bahwa pertunjukan air mancur yang terkenal bisa menari itu akan diadakan pada 5 dan 12 Agustus 2023. Kepastian itu ia sampaikan setelah debit air pada air mancur Sri Baduga dinyatakan hampir tercukupi. Anne berharap kondisi debit air yang kurang 10 cm itu bisa dikondisikan dengan debit air dari aliran sungai atau hujan yang akan turun. Pertunjukan air mancur Sri Baduga dalam rangka memperingati Hari Jadi Purwakarta pada Sabtu, 22 Juli 2023, batal karena debit air yang kurang. Meski demikian, Bupati berharap bahwa pertunjukan yang akan berlangsung pada Agustus 2023 bisa berjalan dengan lancar. Bu, sedikit dong yang air mancur dong, Bu. Oh iya. Jadi alhamdulillah tadi malam kita mengecek debit air mancur, kita hanya membutuhkan lagi kurang lebih sekitar 10 cm ya. Dan saya yakin pada tanggal 5 Agustus sesuai dengan rencana kita akan melaksanakan pertunjukan air mancur di tanggal 5 Agustus mengganti yang tanggal 22 dengan debit air kurang dari 10 cm tadi malam itu, saya yakin itu bisa tercapai lah gitu. Mudah-mudahan akan turun hujan kembali karena kemarin turun hujan satu kali itu bisa menaikkan debit lumayan besar. Oke, siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!